Selamat pagi. Selamat pagi. Acaranya hari ini lancar sukses. Amin. Terima kasih. Baik. Dengan semoga acaranya ada masukan bagi kita buat baik semuanya dengan sukses buat SBM Kissing dan Happy England. Terima kasih untuk para support. Kalau nanti propaganda jangan lupa like, subscribe dan share. Yos. Ya, jumpa lagi sama saya dengan Tiansya laku owner Color Hijau. Hari ini 18 September kita main di acara Happy Angler di BMSK, tiketnya 2,2. Mantap. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, di subrek Kompang Ade. Om, ini produk Color Hijau apa lagi sih, Om? Ada, Om. Iya, kita ada pan putihnya yang kemarin juga masih stabil ya. Esennya, Om. Terus esennya varian apa aja nih, Om? Esennya sekarang ada kemangi, ada seribu bunga, terus ada tim Jaliteng official, teman-teman. Silaturahmi di BMS kan. Semoga hari ini kan bagus, hasilnya bagus. Iya. luar biasa, Om Alan. Hari ini Om Alan suruh bantu. Iya. Aduh, bintang helm. Bintang helm. Asli, Om Alan suruh hari ini. Yes, Putri Connect. Gini dong, Mas. Yes. Oh, ini ada ini yang bikin nganu nih. Main game. Umpan mamah Jos. Oke, abang-abangku, alhamdulillah nih kembali lagi bersama Adu Mancing. Abis itu Kopang HD Channel, jangan lupa like, comment, subscribe. Sama sekarang Adu Mancing itu sedang berada di salah satu pemancingan BMSK. Sama Adu Mancing mau ngasih tahu nih ke abang-abangku semua, terutama di channelnya Opang HD. Kalau misalnya produk Adu Mancing itu untuk yang asli, jadi sudah banyak Adu share juga. Itu ada di kolom komentar Adun Mancing dan pastinya di sosial media Adun Mancing. Dan untuk produk palsu yang banyak orang bilang, udah biarin aja lah, kita mah bagi-bagi rezeki aja. Cuman pastinya sih Adun Mancing insya Allah untuk kedepannya ada inovasi terbaru lagi, supaya abang-abangku itu nggak bingung nih untuk produk palsu dan yang asli itu yang mana. Cuman jangan sungkan atau ragu, yang asli itu udah pasti di seller resmi Adun Mancing sama di online shop resmi Adun Mancing. Paling itu aja, pokoknya doain semoga hari ini itu dapat hasil yang maksimal. Adun Mancing X Daido di pemancingan BMSK dengan tiket 2.200.000 komplit. Udah beneran gampang banget, tinggal klik aja tombol subscribe tuh channelnya Opang HD. Pokoknya kita sama-sama membantu supaya youtuber-youtuber mancing kedepannya semakin berkembang. Jangan lupa bunyiin juga lonceng supaya abang-abangku menerima notification video-video dari Opang HD berikutnya. Adu Mancing, kita bisa. Agak menekan untuk panggilan pertama Lembah Cisadane. Lembah Cisadane 19. RT Bolang, Lapak 43. RT Bolang 43. Pria Idaman, Lapak 35. Pria Idaman 35. Bam. Bam 56.
Kakak Jeliteng, RA Ceger, RW Junior, Nyonya Tua. Jeliteng lapak 33. Alap-alap. Jeliteng 33. Sireges ya. Sireges. Sireges 27. RW Junior 54. Nyonya Tua 23. Nyonya Tua 23. Bukung Bintaro 29. Bukung Bintaro 29. Antasari 8. Yang paling. Ujang Jabar. Ujang Jabar 28. Supri 40. Supri 40. Adi Cijantung 21. Adi Cijantung 21. Satu, dua, tiga, ya kita mulai. Opang Hati. Thank you.
banget. Ini bukan asli itu pokoknya. Kapak berapa? Kapak berapa? 47. Asal dukun mah megang kayak begini ya pasti. Thank you.
8.
dipegang oleh RW Junior dari 854 dengan berat 3,72. Untuk induk kedua dari 88 atas nama Antasari dengan berat 3,64. Induk ketiga dari 843 atas nama RT Bola dengan berat 3,43. Thank you.
177 ekor. Tiga tiga tambah satu 178. Alhamdulillah. Dua tiga atas nama juara berapa ini? Dua tiga atas nama hukum militer. Dua acara Tasari. Pertama Tasari. Acara mabar happy hour tadi tadi. Gimana? Makin sukses. Ada. Juara induk 4 dan total induk atas nama sama pria idaman, pria idaman para bandi jelas total A1 Jabar Ujang Jabar Menger Jos juara total wilayah kedua atas nama si Reges total B1 gabungan dan total merah atas nama Kakak Jelita saya jauh dari Bandung. Mantap. Pokoknya BMSK cakep dan The Bangler Bangalan Black. B2 dari lapak 40 Atas nama Bos Supri. Ngapain lu kasih? Gila aja Bang Ade Jos. BMSK Jos. Yang kelima atas nama RT Bolang Bang Ade Jos. Oh merah kan dari lapak Bolang atas nama Jakarta Jos. Jos satu mana? Selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di next selanjutnya.